Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, semoga sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya teman-teman ya. Ini suara saya rada sumbang-sumbang nih teman-teman. Ini kita nyoba nyari di kulkas. Nih ya. Ini kita tadi habis belanja nih nanas buat obat teman-teman ya. Obat nih nanas. Kata temen batanya bagus nih buat obat ya. Coba kita nyari piring dulu, ambil kita nyari piring dulu. Ini ada pisaunya, mana ya? Mudah-mudahan bisa mengobati ya. Ini pas dalam dia batuknya nggak, jangan gatal-gatal doang ya teman-teman ya. Nggak pilek sih nggak nih, udah hampir satu minggu nih ini adem sehari sama tolak angin ya. Mau makan juga, kita coba mau makan nih nanas, buah nanas teman-teman ya. Apa nih yang yang ini si bocil dong, nanas. Hey guys, makan nanas teman-teman. Tapi kayaknya nggak perlu kita potong-potong ya, langsung sekedar meraih. Dari cuci belum ya? Belum ya. Kalau piring cuci lah. Papa. Kamu bergisi lah Maya. Pas nih. Manis. Tapi segera mau, kamu mau makan banyak. Yang mau enggak yang? Yang mau enggak yang? Yang beb tuh. Si buta. Guys. Okay. Aduh, sakit banget ya. Suara saya hampir enggak kedengaran ya, enggak enak di kuping ngedengar ya nih. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Di tenggorokannya adem teman-teman ya. Musimnya jaroba teman-teman ya. Ibu mau, bu? Tidak. Ini asem nih. Ini ada asem nih. Nggak kuning-kuning banget, justru malah asem nih. Ini kita beli yang sudah kupasan nih. Obat-obat ya teman-teman ya. Ini kalau niat bahas dalam itu jangan minum yang
kasih sambel, jangan pedes-pedes nih, nggak usah kasih apa-apa ya, langsung makan aja. Di tenggorokan jadi rada mendingan. Sampai entar ke Anta di mana nih? Di lidah ya. Ya, titi itu. Nanasnya nanas madu teman-teman ya. Dengan madu itu yang ini yang matang. Yang mana nih si ayah yang? Manis. Wah. Udah habis 3 nih teman-teman ya. 1, 2, 3 nih. Aduh. Lumayan seger di tenggorokan teman-teman. Tapi perutnya udah enggak kuat nih. Kenyang banget nih teman-teman habis makan ya. Nah, kalau nggak makan duluan bisa-bisa perut juga yang sakit banget. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, karena nyiksa juga disakit banget gitu. Orang kita kalau ngomong juga gatel-gatel gitu. Terus kalau pas lagi tidur pun kadang batuk gitu. Tapi kalau pas lagi kayak gini kadang kita nggak keadaan tidur itu untuk batuk malah jarang teman-teman ya. Justru malah yang mengkel ya yang ya. Iya. Kalau pas lagi tidur lihat denger apa pas batuk gak? Parah. Nah, justru pas lagi nggak tidur kayak gini malah nggak geras saat kita mau batuk teman-temannya. Kayak ngendir gitu loh teman-temannya. Jadi pilek juga enggak, pilek nih enggak nih, ah, malah pindeng teman-temannya. Aduh, rasa kenyang teman-temannya. Mudah-mudahan sembuh. Kita temen ada yang mengrada katanya suruh makan nanas ya, nanti udah dia udah lidahnya udah rada ini juga udah dapat habis 3 lumayan di lidah, terus kita sering makan lagi teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman, bila mana ntar ada rasa di ada suara serak kayak gini nih makan buah aja teman-teman. Makan buah nanas, mudah-mudahan bisa sembuh juga teman-teman ya. Tidak mendingan sih kalau nanas ini di tenggorokan nggak terlalu gatel. Kayak biasa tadi ada suaranya serak gitu. Tadi masih gatel nih. Ada mendingan ini di ini pakai nanas nih nggak. Nggak terlalu di leher tuh nggak gatel waktu itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe di KP Official. Oke. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe gitu. Subscribe. Oke.
Oke. Mantap. Bukan jempol tapi telunjuk. Oke. Bu. Gua nyari minyak ikan DTM.